Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sampai sore hari ini kita diberi kekuatan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Amsayna wa amsal mulku lillah. Kerajaan itu semuanya milik Allah. Kekuatan itu milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bagi Allah semua yang di langit dan di bumi. Kita hanyalah salah satu dari ciptaan Allah yang diperintahkan untuk senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Allah, kayaknya ini perlu juga, Bang. Hah? Ini belum hidup. Semoga salat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hari Jumat, jemaah. Tanggal 1 Jumadal Ula. Maka nanti kita kajian kalau bisa sebelum maghrib sudah berhenti, supaya kita bisa memanfaatkan waktu untuk berdoa, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita melihat bagaimana as-salafus saleh, ya, mereka menghadapi akhir hari Jumat, mereka itu benar-benar memanfaatkannya untuk berdoa, untuk berselawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Karena memang Nabi memerintahkan kepada kita untuk banyak-banyak selawat pada hari Jumat khususnya. Baik, kita akan melanjutkan cerita, bukan cerita, kajian kita tentang setelah ditiupkannya sangkakala, setelah timbangan, setelah adanya kisos di antara makhluk-makhluk itu. Kemudian apa yang terjadi dengan manusia? Ada pengelompokan manusia. Manusia dikelompok-kelompok. Mereka mengikuti nabi-nabi mereka. Bendera-bendera dan panji-panji itu dikibarkan. Artinya setiap nabi mengibarkan panjinya. Yang ikut di belakangnya adalah umatnya. Dan manusia yang berada di bawah panji para nabi pun dikelompokkan sesuai dengan amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr. Aku adalah sayyidu waladi Adam, yang termulia di antara anaknya Adam pada hari kiamat. Wala fakhr. Dan aku ucapkan itu bukan karena sombong. Di muka bumi ini sekarang, di kehidupan dunia ini, kita melihat banyak orang yang mencela Nabi Muhammad SAW. Banyak orang yang menghinakan beliau alaihi salatu wasalam. Tapi kelak pada hari kiamat semuanya akan tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah yang termulia di antara mereka. Mereka tahu dengan kesalahan mereka mencela Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau juga mengatakan, wa biyadi liwa'ul hamdi wala fakhr. Di tanganku kelak pada hari kiamat adalah bendera pujian. Artinya Nabi memiliki kekhususan sebagai seorang hamba yang suka memuji Allah jalla jalla. Bayangkan bagaimana beliau sampai bengkak kaki. Karena apa? Karena ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana ingin mengingatkan kepada jemaah tentang darajatul ihsan dalam beribadah. Anta budallah ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Yakni seorang beribadah kepada Allah rindu sama Allah dan menginginkan Allah jalla jalla. Dia seakan-akan melihat Allah. Artinya dia terus berbuat kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah dengan perasaan mencari Allah. Kalau enggak bisa, maka derajat yang di bawahnya, orang yang beribadah dalam kondisi takut selalu karena merasa dilihat oleh
Allah Jalla Jalal. Nabi kita alaihi salatu wasalam bengkak kakinya. Salat karena apa? Karena beliau beribadah seakan-akan melihat Allah. Beliau mengatakan, afala akun abdan syakura. Masya Allah. Tadi air dua, sekarang satu kerdus ya Bang. Masya Allah. Gimana Bang Ahmadnya? Oh baru datang airnya. Nah, afala akun abdan syakura. Inilah tingkat ihsan. Ketika seorang terus beribadah, terus beribadah karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan takut, lari. Senantiasa diawasi. Nah, itu tingkatan bagus. Tingkatan ihsan juga. Ketika orang beribadah merasa diawasi terus. Tapi ada orang yang beribadah bukan karena merasa diawasi terus, tapi karena dia sudah cinta dan mengharap ridha orang, mengharap ridha kepada Allah yang memerintahkan dia untuk beribadah. Nabi mengatakan, wa biyadi liwa'ul hamd. Dan tanganku nanti bendera pujian. Wala fakhr. Dan aku mengucapkan itu bukan untuk menyombongkan diri, bukan. Untuk apa? Untuk menceritakan nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadits. Wa ma min nabiyyin yauma idzin Adam wa man siwahu. Tidak ada satupun nabi pada hari itu, mulai Nabi Adam dan siapa saja selain Nabi Adam, illa tahta liwa'i, melainkan semuanya itu di bawah benderaku. Artinya mereka ada bendera buat nabi-nabi, tapi bendera yang di depan adalah benderanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ard wa al-faqr. Dan aku adalah orang yang pertama kali keluar dari kuburannya. Dan aku mengatakan itu bukan karena kesombongan. Nabi menceritakan hal itu semua bukan karena kesombongan. Allah berfirman tentang pengelompokan manusia ini. Bagaimana manusia nanti akan dikelompokkan sesuai dengan amalannya? Allah mengatakan kepada malaikat-malaikatnya, "Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah. Fahduhum ila siratil jahim." Ini disebutkan di surat Shafat ayat 22-23. Allah mengatakan kepada malaikat-malaikatnya, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka. Artinya sesuai dengan kezalimannya. Dan kalau kita melihat di dunia ini, subhanallah, orang-orang zalim itu berkumpul dengan yang kezalimannya semisal. Artinya perampok kumpulnya sama perampok biasanya. Pencuri sama pencuri. Pencopet sama pencopet, pezina sama pezina, peminum khamr sama peminum khamr. Itu Allah perintahkan kepada malaikat nanti untuk mengumpulkan orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan plus sesembahan-sesembahan mereka. Apa yang mereka sembah dari selain Allah? Fahduhum ila siratil jahim. Setelah timbangan itu, ini sudah saatnya untuk digiring menuju kemana? Kepada jahim, kepada jalan neraka sudah. Itu dikelompokkan untuk digiring ke sana. Karena azab yang mereka dapatkan semisal nantinya. Artinya sesama perampok yang sudah dikumpulkan sesama perampok. Allah berfirman di surat Takwir ketika menceritakan tentang kiamat. Idza syamsu kuwirat. Kemudian di ayat ke-7 Allah mengatakan, wa idzan nufusu zuwijat. Dan jika jiwa-jiwa dipasangkan. Tadi sesuai dengan amalannya, sesuai dengan kecondongannya. Kemana dia suka sebenarnya sih? Beberapa ahli tafsir menjelaskan ayat ini, mereka mengatakan bahwa pada hari kiamat manusia akan dibangkitkan bersama orang-orang yang memiliki amal semisal amalannya. Kayak kalau di sini orang-orang yang kerja di perusahaan itu biasanya kumpulnya ya sama mereka. Yang kerja di situ kumpul sama mereka. Dan burung itu berkumpul dengan yang sejenis. Antum pernah ngelihat burung gagak ngobrol sama burung burung pipit? Datang ngobrol kayaknya gak ada. Burung pipit ngelihat langsung terbang. Gagak kumpulnya sama gagak. Koruptor bersama koruptor. Ulama bersama para ulama.
kita akan dihimpunkan. Bagaimana dengan kita? Kita nanti akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat dengan hadis Anas bin Malik. Ketika datang seorang lelaki menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, mata saat?" Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kapan kiamat itu terjadi? Nabi mengatakan, "Wa ma a'dadta lis-sa'ah." Apa yang engkau persiapkan untuk kiamat itu? Orang ini mengatakan, "Hubbullahi wa rasulihi." Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang aku persiapkan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaka ma'a man ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Seperti itu pula nanti di padang mahsyar dikelompokkan, dan kelak di dalam neraka pun seperti itu. Fa innaka ma'a man ahbabta, di surga pun seperti itu, engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Qala Anas, fama farihna ba'dal Islam farahan ashadd min qawli an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kita tuh enggak pernah gembira setelah kegembiraan kita masuk Islam seperti kegembiraan kita dengan ucapan Nabi alaihi salatu wasallam ini. Fa innaka ma'an man ahbabta, sesungguhnya engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Qala Anas, waalaikumsalam. Anas mengatakan, fa ana uhibbullaha wa rasulahu wa Abu Bakar wa Umar. Aku cinta kepada Allah dan cinta Rasulullah dan cinta Abu Bakar dan cinta Umar. Fa arju an akuna ma'ahum wa in lam a'mal bi a'mali. Aku berharap dikumpulkan bersama mereka. Walaupun secara amalan aku tidak bisa mendekati mereka, aku tidak bisa beramal dengan amalan mereka. Seperti itu orang akan dikumpulkan nanti jemaah. Kemudian akan ada kegelapan menuju sirat. Jadi orang yang lagi enak-enak dikumpulin di sana setelah timbangan, itu masih dalam kondisi mereka bisa melihat satu sama lain. Kemudian ada kegelapan menuju sirat. Allah akan memberikan cahaya pada waktu itu kepada orang-orang yang beriman sesuai dengan amalan. Awal kita bicara tentang keringat. Bagaimana kondisi manusia setelah keluar dari kuburannya menuju ke padang mahsyar, mereka akan berkeringat. Keringat mereka sesuai dengan amalannya. Pembagian cahaya juga sesuai dengan amalannya. Di surah At-Tahrim ayat 8 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabi walladhina amanu ma'a nuruhum yas'a bayna aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah taubatan nasuha, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian, memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya surga-surga, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari Allah tidak menghinakan nabinya, Allah tidak menghinakan orang-orang yang beriman bersama Nabi. Nuruhum, di sini cahaya mereka. Allah akan kasih cahaya. Yas'a baina aydihim wa biaymani. Di kanan mereka, di depan mereka, mereka mengatakan, yaquluna rabbana atmim lana nurana. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, sempurnakan bagi kami cahaya kami. Mereka berjalan menuju ke sirat, meminta kepada Allah supaya disempurnakan cahaya bagi mereka. Waghfir lana, dan ampuni dosa-dosa kami. Tetap mereka minta ampunan kepada Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Semua membawa cahaya sesuai dengan amalannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan peristiwa perjalanan menuju Shirath ketika ada kegelapan di sana. Fayu'tauna nuruhum ala qadri a'mali. Mereka diberi cahaya sesuai dengan amalan mereka. Faminhum man yu'ta nurahu mithlal jabal baina yaday. Masyaallah. Ada orang yang mendapatkan cahaya seperti gunung di depannya. Antum bisa bayangin ketika ada kegelapan, mati, semua orang mengeluarkan cahaya. Yang punya HP langsung hidupin HP-nya, senternya. Ada yang cahayanya bagus, ada yang ternyata baterai HP-nya habis, dia gak bisa berbagi cahaya. Ada yang dapat cahaya seperti gunung di depannya. Bagaimana orang yang dapat cahaya besar seperti gunung? Jalan menuju Shirath aman. Karena dalam kegelapan itu, orang-orang kafir itu berjatuhan ke dalam neraka jahanam. Mereka digiring ke sana. Sedangkan orang-orang beriman, mereka punya cahaya menuju kemana? Menuju ke Shirath. Menuju ke surga sebenarnya. Tapi tidak bisa mereka masuk surga kecuali harus melewati Shirath. Itu kepastian. Gak bisa lagi sudah. Orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab pun tetap harus melewati Shirath. Wa in minkum illa waridha. Semuanya akan melewati. Nah, ini orang punya cahaya sehingga dia bisa berhati-hati sampai kepada Shirath lalu melewati Shirath. Wa minhum man yu'ta nurahu duna dzalik. Ada yang lebih kecil daripada gunung. Wa minhum man yu'ta nurahu mithla nakhlati bi yamini. Apa ada yang mendapatkan cahaya seperti pohon kurma di kanannya? Artinya cahayanya itu mendampingi dia. Dia jalan terus bersama dia. Wa minhum man yuqtan duna dzalika. Ada yang lebih kecil dari itu, hatta yakuna akhiru dzalika yuqtanuruhu ala ibhami qadami. Orang terakhir dalam pembagian cahaya itu, ini orang-orang beriman nih jemaah. Karena yang kafir tadi digiring menuju ke neraka jahanam. Yang beriman dikasih cahaya sesuai dengan amalannya. Ada yang cahayanya terakhir nih, yang paling kecil itu, cahayanya ditaruh di jempol kakinya. Yudhi umarratan wa yudfi umarrah. Cahayanya kedap-kedip. Hidup sebentar terus mati. Fa idza awaa qaddama qadama. Kalau hidup orang ini gelap sekali jemaah. Artinya yang di sebelahnya punya cahaya sebesar gunung, dia enggak bisa nebeng sama dia. Enggak bisa. Maka orang ini apa yang dilakukan ketika hidup? Dia maju satu langkah. Qaddama qadama. Mati dia berhenti. Wa idza tafi aqam. Kalau mati dia berhenti. Ditunggu lagi cahayanya itu. Artinya perjalanan dia menuju Shirath saja lama. Mungkin sebagian orang sudah masuk ke surga, udah lewat sana, dia belum nyampe ke Shirath. Fayamurruna 'ala Shirath. Kemudian setelah itu mereka melewati Shirath. Di surat An-Nur ayat 40. Allah mengatakan wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Barang siapa yang Allah tidak kasih cahaya, maka enggak ada cahaya buat dia. Di sini antum lihat kenapa orang-orang beriman doanya Allahumma atmim lana nuran, sempurnakan cahayamu ya Allah buat kami. Karena yang ngasih cahaya Allah jalla jalalu. Rambut orang yang tahallul akan jadi cahaya. Makanya dianjurkan orang yang berumrah itu untuk botak. Boleh dia memendekkan, boleh. Tapi diusahakan memendekkan semuanya. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu laisa min sya'rika sya'ratun taqa'u fil ard. Ini hadis Ubadah bin Samit mengatakan, sesungguhnya tidak ada satu rambutmu yang jatuh di bumi
ketika digundul itu dibotakin, illa kanat laka nuran yaumal qiyamah, melainkan akan jadi cahaya pada hari kiamat, akan jadi cahaya. Jadi maunya antum berapa terserah, maunya 7 helai rambut tafadhol. Kan ada orang yang penting sah lah Ustaz, di sini 7, di sini 7, di sini 5, berapa 7 tambah 7 tambah 5 19, tambah lagi belakang 2 21, ya itu jadi cahaya dia sesuai dengan rambutnya, dengan jumlah rambutnya itu. Karena Nabi SAW mengatakan syakrah dengan setiap rambut itu akan jadi cahaya. Oleh karena itu perempuan pun yang berumrah dianjurkan mencukur semua rambut. Dengan cara apa? Kalau rambutnya 2 kepang, diambil ujung rambutnya itu, dipotong, kan semua rambutnya itu. Kalau antum tidak mau botak gak apa-apa, paling enggak memendekkan semua rambutnya. Jadi seperti kalau lagi cukur lah, di Indonesia orang cukur, ada enggak di Indonesia orang cukur, anu mas, di sini 7 mas, di sini 8, enggak ada. Seperti itulah cukurnya antum. Kalau mau bicara sah, sah, sah saja. Kalau bicara hukum fikih, sah enggak orang yang tahallul hanya beberapa helai rambut? Sah insyaallah. Pahalanya sesuai dengan jumlah rambutnya itu. Biku dalam riwayat lain dikatakan dengan setiap rambut itu dihapuskan dosa. Jadi kalau orang botak dengan sejumlah rambutnya itu, dosa dia diampuni oleh Allah SWT. Dikasih pahala dengan sejumlah rambutnya dan dihapuskan dosa dengan sejumlah rambutnya, kemudian dikasih cahaya dengan rambutnya. Kemudian mereka yang akan mendapatkan cahaya yang sempurna adalah orang-orang yang berjalan dalam kegelapan menuju kemana? Menuju ke rumah Allah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kita melihat di negeri kita jamaah, kadangkala orang pulang tengah malam. Dari mana mereka? Dari kafe, dari konser musik, dari nonton bola apa? Nobar. Nobar jam berapa? Jam 3 pulang, anak berjalan di kegelapan malam. Tapi dari mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud, "Basyiril masyaina fi dzulam ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah." Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan menuju ke masjid. Berjalan dalam kegelapan menuju ke masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Allah akan sempurnakan cahayanya. Dan alhamdulillah sekarang kegelapan itu tidak terlalu terlihat. Ana pernah merasakan kegelapannya berjalan ke masjid itu ketika berada di sebuah pulau. Ada pulau namanya Pagerungan Kecil. Ana yang tahu Pagerungan Kecil, masya Allah. Itu ana datang subuh mau ke masjid, tidak ada cahaya sama sekali, nggak ada lampu. Jadi bintang-bintang itu terang sekali. Cuma keluar rumah itu, ya Allah, anak ngomong, mau jalan ini gak bisa. Karena pertama anak bukan orang sana, anak takut jalan, tahu-tahu ada anak tangga, ada apa, nabrak-nabrak sana. Sama sekali tidak ada cahaya. Maka orang akan berhenti menunggu ada cahaya. Dan yang anak lakukan pada waktu itu, menunggu sahibul bait keluar, karena dia punya senter. Dia punya senter, ana ikut sama dia sampai ke masjid. Ketika menuju masjid, masya Allah, masjidnya pakai anu, sudah pakai apa? Genset. Masjidnya ada cahaya, tapi di rumah-rumah nggak ada cahaya. Orang yang berjalan di kegelapan, kita kadang-kala malas karena gelap. Aduh, malas lah. Dan orang-orang munafikin, kenapa mereka tidak mendapatkan cahaya? Nanti kita akan bicara orang munafikin. Mereka dapat cahaya sebentar langsung hilang. Karena buat mereka sholat isya dan subuh adalah sholat paling berat buat mereka.
Apa sebabnya? Kegelapan. Sedangkan selama ini mereka sholat hanya untuk pujian orang. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka kalau sholat, orang-orang munafik itu malas-malesan. Yura'unanna, sholatnya pun riya. Karena untuk dilihat. Isya dan subuh susah untuk riya. Karena apa? Gelap, orang semua pada tidur dan istirahat. Kemudian uban jadi cahaya. Masya Allah, mana yang paling banyak ubannya? Itu jadi cahaya. Nah, masya Allah, gimana? Kalau diubankan sendiri nggak boleh lah. Supaya jadi putih semua gitu ya. Iya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam, "Man syaba syaibatan fil Islam, kanat lahu nuran yaumil qiyamah." Barang siapa yang beruban dalam kondisi dia muslim, dalam kondisi dia melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka uban itu akan menjadi cahaya buat dia pada hari kiamat. Makanya seorang muslim ketika beruban, uban itu ujian. Sebagian di antara kita gak mau kelihatan tua. Sudah beruban, semir, gak apa-apa semir, tapi jangan yang hitam. Kenapa? Kalau semir hitam kan gak tahu orang kalau antum sudah tua. Tapi orang yang beruban itu kita diperintahkan untuk menghormati orang yang beruban. Pertama, itu akan jadi cahaya buat dia pada hari kiamat. Kalau ini hadis riwayat Ibnu Hibban dan Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tantifu syaiba, jangan dicabut uban. Subhanallah, ada orang yang kerjanya bukan nyabut ubannya. Dia nyabut uban tapi jenggotnya yang dicabut. Ada yang pakai duit biasanya itu antum. Kadangkala udah putih-putih dia cabutin, subhanallah. Ya mungkin karena kurangnya ilmu, jemaah. Karena kurangnya ilmu. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la tantifu syai', jangan dicabut uban itu. Fa innahu ma min muslimin yashibu syaibatan fil Islam illa kanat lahu nuran yaumil qiyamah. Tidak ada seorang muslim pun yang beruban dalam Islam melainkan itu akan jadi cahaya buat hari kiamat. Akan jadi cahaya buat hari kiamat, subhanallah jemaah. Wa fi riwayatin kataballahu lahu biha hasanah wa hatta anhu biha khati'ah, rawahu Ahmad. Dalam riwayat lain dikatakan Allah akan tulis dengan setiap ubannya itu satu kebaikan. Sehingga orang kalau beruban seharusnya dia senang. Ya Allah, aku sudah tua, ya Allah. Dengan harapan uban itu menjadi peringatan buat dia. Uban itu menggiring dia untuk lebih dekat sama Allah. Bukan dicabut. Ya, ana masih ingat waktu anak kecil dulu, ketika SD. Kita disuruh nyabut ubannya bapak kita, dikasih 25 rupiah. Perhelai, antum bisa bayangin. Padahal itu akan jadi cahaya pada hari kiamat. Dan dihapuskan dosanya, satu dosa. Maka jangan dicabut uban. Kalau tidak ingin kelihatan tua, orang kan gak ingin, masih ingin kelihatan muda, boleh dirubah ubannya. Tapi sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Beliau menganjurkan agar para sahabat merubah ubannya bapaknya Abu Bakar Siddiq. Ghayyiru syaibah, rubah ubannya, warnanya diganti. Wajannibuhu sawad, kata Nabi alaihi salatu wasalam, jauhkan darinya warna hitam. Kalau kita bicara hukum fikih, Ustaz, hukumnya apa sih merubah dengan warna hitam? Ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh. Nabi nyuruh kita menghindarinya. Antum bisa hindari, hindari. Kalau bicara hukum fikih panjang antum. Iya, ada ulama yang mengatakan larangan itu hanya untuk karoha. Tapi kalau untuk karoha antum enggak tinggalkan.
Ya kan makruh cuma ustaz, kata dia. Ya seharusnya yang makruh itu kita tinggalkan, yang sunnah kita amalkan. Sunnahnya tidak warna hitam, kok malah maksa warna hitam? Tep, maka jauhkan dari warna hitam supaya ya penghuni neraka itu akan berteriak nantinya. Wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Penghuni neraka akan berteriak mengatakan, wahai Rabb kami, keluarkan kami dari api neraka. Kami akan beramal tidak seperti yang kami amalkan. Kami akan beramal dengan amalan yang soleh. Lalu apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum. Bukankah kita sudah kasih umur sama kalian? Sama, kita kasih waktu kepada kalian sebagaimana kepada yang lainnya kita kasih waktu. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Cuma tidak ingat kecuali orang-orang yang ingat. Sudah dikasih umur sama Allah dan telah datang kepada kalian an-nadhir. Nadhir itu peringatan. Nabi itu pembawa peringatan. Dan di antara peringatan yang Allah berikan kepada orang yang dikasih umur adalah uban. Nadhir itu uban. Jadi antum kalau bercermin, antum lihat, ya Allah, wis tua ya ternyata. Nah, anak kadang-kadang ngelihat beberapa helai jenggotan, ya Allah, udah putih anak ngomong. Ternyata udah tua gitu. Maka dengan seperti itu antum semakin sadar kalau antum harus berubah, harus menjadi lebih baik dari yang kemarin. Ingat, uban akan jadi cahaya. Orang-orang munafik diberi cahaya. Karena ketika pengelompokan manusia, orang munafik kelompoknya sama siapa? Sama muslim kan? Artinya mereka masih di kelompoknya orang-orang Islam. Karena mereka muslim, selama perjalanan itu mereka orang-orang Islam. Dalam penimbangan pun bersama mereka. Di sini disebutkan di surah Al-Hadid ayat 13-14. Surah Al-Hadid ayat 13-14. Apa kata Allah? Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Pada hari orang munafik laki-laki, perempuan-perempuan yang munafik berkata, lilladzina aman. Mereka berkata kepada orang-orang yang beriman, karena mereka berada di barisan mereka. Unduruna naqtabis min nurikum. Tunggu kita, jangan jalan duluan, supaya kita bisa dapat cahaya dari kalian. Karena terlihat orang-orang Islam dalam pembagian cahaya itu, mereka melihat orang-orang Islam dapat cahaya. Maka orang-orang munafikin meminta agar orang-orang beriman menanti mereka, agar mereka dapat bagian dari cahayanya. Qilar ji'u wara'akum. Kalian balik ke belakang, cari cahaya buat kalian. Faltamisu nur. Cari cahaya di belakang. Mereka balik ke belakang cari cahaya. Faduriba bainahum bisurin lahu bab. Ketika itu dibikin pagar jemaah. Di situ pemisahan orang-orang munafikin dari orang Islam. Jadi selama awal itu masih kumpul. Sampai pengelompokan manusia di sini disendirikan mereka, dikasih pagar yang ada pintunya, yang kalau dari arahnya orang-orang beriman penuh dengan rahmat, di arahnya orang-orang munafikin penuh dengan azab. Yunadunahum. Orang-orang munafik tahu nih, orang-orang Islam ada di balik sana, di balik pagar itu. Mereka berteriak menyeru orang-orang Islam. Alam nakum ma'akum? Qalu bala. Mereka bertanya, bukankah kita bersama kalian? Kita sholat bersama kalian, kita berjihad bersama kalian, kita puasa bersama kalian. Qalu bala. Iya, kalian ketika di dunia bersama kita. Walakinnakum fatantum anfusakum. Tapi kalian memfitnah diri kalian sendiri. Kalian menolak kebenaran tersebut. Watarabastum wartabtum. Kalian menunggu-nunggu kehancuran buat umat Islam. Itu seperti itu orang munafik. Orang munafik itu kalau Islam menang susah dia. Tapi kalau Islam kalah bangga dia. Dan kan itu yang ditunggu-tunggu sama mereka. Wartabtum. Dan kalian ragu.
ragu dengan kebenaran. Antum lihat di masa sekarang ini tidak sedikit orang yang mengatakan Islam ragu dengan adanya surga, ragu dengan adanya hari kebangkitan. Wa gharratkumul amani, dan kalian tertipu dengan angan-angan kalian. Ya orang nanti seperti nanti. Hatta jaa amrullah, sampai datang keputusan Allah, utusan Allah, datang kiamat, datang kematian. Wa gharrakum billahil gharur, dan kamu telah tertipu terhadap Allah oleh tukang tipu, siapa? Oleh setan yang menipu dia. Maka jamaah, kita perlu mengkoreksi diri kita. Ketika bicara munafik, jangan sampai mengatakan, oh kalau ana enggak mungkin munafik, Ustaz. Alhamdulillah. Antum tahu para sahabat Nabi? Abdullah ibn Abi Mulaikah, seorang tabi'in, mengatakan, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah menjumpai 30 sahabat Nabi. Bertemu dengan Abu Hurairah, bertemu dengan Aisyah, bertemu dengan sahabat Syaikh Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, bertemu dengan sahabat-sahabat yang banyak sekali. Abdullah bin Abi Mulaikah. Kulluhum yakhafu ala nafsihi nifaq. Semuanya itu takut tertimpa kemunafikan, bayangkan. Sahabat Nabi takut munafik. Apalagi kita, jemaah. Enggak ada satupun di antara mereka yang mengatakan imanku seperti imannya Jibril, seperti imannya Mikail, enggak ada. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, la yakhafuhu illa mu'min wa la ya'manuhu illa munafik. Tidaklah orang yang merasa aman dari kemunafikan kecuali dia itu orang munafik. Jadi kalau ada orang merasa dia orang enggak mungkin munafik, itu tuh orang munafik. Dan adapun orang yang takut kemunafikan, itu orang yang beriman, jemaah. Dan berkaitan dengan orang-orang munafikin, azabnya lebih pedih daripada orang-orang kafir. Antum bisa bayangin, dia masih merasakan seakan-akan mereka masih mengatakan kita akan selamat nih. Yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Dia masih seakan-akan menipu Allah nih karena bergabung dengan umat Islam terus dia. Tapi ketika dikasih itu pagar, selesai mereka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu berada di keraknya neraka yang paling dalam. Bagaimana kondisi orang-orang kafir? Orang-orang kafir berjatuhan di neraka jahanam. Mereka tidak melewati sirat. Mereka digiring ke sana karena mereka sudah selesai. Sedangkan orang-orang beriman, kenapa Allah tidak masukkan orang beriman, jemaah, langsung menuju surga? Yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, bukankah bisa langsung tahu-tahu di dalam surga? Apa hikmahnya mereka harus melewati sirat? Mana kasih hadiah? Pembedaan apa? Perbedaan tingkatan amal. Iya. Mungkin itu menjadi jawaban. Boleh. Tafadhal. Baik. Siapa yang mau jawab lainnya? Masya Allah. Nih. Agar mereka bisa melihat neraka itu. Sehingga merasakan nikmat yang besar sekali. Orang itu akan merasakan nikmat karena selamat dari musibah. Dan itu doanya kita kan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kemudian cukup? Nah. Wa qina adzabannar. Dengan melewati sirat itu orang akan melihat bagaimana azab di sana. Sehingga ketika dia melewati itu sirat, Allah kebahagiaannya sempurna buat dia. Karena Allah telah menyelamatkan dia. Tapi berkaitan dengan beberapa kejadian di Padang Mahsyar, ana akan sebutkan beberapa. Insya Allah besok kita akan bicara tentang sirat ya. Tentang sirat, bagaimana itu modelnya sirat. Ana melihat ada beberapa amalan yang indah, yang Allah sebutkan pahalanya
buat mereka kelak di padang mahsyar nanti orang akan merasakan. Nah, orang yang azan, bagaimana kelak pada hari kiamat mereka? Lehernya panjang, mereka bisa melihat ke arah yang jauh. Mungkin sebagian mengatakan, Ustaz, lehernya panjang kayak apa? Jerapah. Wallahu a'lam jamaah. Itu kemuliaan buat mereka. Dia bisa melihat ke tempat yang tidak bisa dilihat orang-orang yang... Kita tahu bagaimana orang-orang al-jababira, orang-orang yang sombong, itu rupanya seperti semut yang diinjak-injak. Tapi ada orang yang Allah kasih hal itu. Kemudian orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang mati syahid itu tidak akan merasakan ketakutan. Kenapa? Karena cukup ketakutan tebasan pedang buat mereka itu di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmizi mengatakan li syahidi 'indallah sittu khisal. Orang yang mati syahid itu memiliki 6 karunia buat dia. Yughfaru lahu fi awwali daf'ah. Dia diampuni dengan awal terbunuhnya dia diampuni dosa-dosanya. Wa yara maq'adahu minal jannah. Dia bisa melihat tempat dia di surga. Wa yujaru min adzabil qabr. Dia diselamatkan dari azab kubur. Wa ya'manu minal faza'il akbar. Dia akan diamankan dari ketakutan yang besar pada waktu itu. Wa yuba'u 'ala ra'sihi tajul waqar. Akan diletakkan di kepalanya taj. Apa bahasa Indonesia nya? Mahkota. Mahkota kewibawaan. Al-yaqutatu minha khairun minad dunya wa ma fiha. Satu permatanya. Anda kalau melihat raja-raja dulu pakai mahkota ada apa? Permatanya ya. Itu satu permatanya yang ada di kepalanya orang mati syahid lebih baik dari dunia dan isinya. Wa yuzawwaju thintaini wa sab'ina zawjah minal huril ain. Dan akan dinikahkan dengan berapa? 72 bidadari. Allahu Akbar. Wa yushaffa' fi sab'ina min aqribai. Dia akan diberi kesempatan untuk memberikan syafaat kepada 70 dari keluarganya. Baik, kemudian berkaitan dengan orang-orang al-kadhimin al-ghaib. Orang-orang yang suka menahan emosinya. Ada orang-orang yang masya Allah, ketika marah dia berusaha untuk menahan emosinya, tidak membiarkan amarahnya menjadi jadi. Ibu-ibu kadangkala marah sama suaminya, cobalah untuk menahan emosinya. Bapak-bapak marah sama anaknya, tahan emosinya, kontrol emosinya. Karena penghuni surga itu adalah al-kadhimin al-ghaib, orang yang suka menahan emosinya. Dan pada hari kiamat Allah akan memanggil orang yang menahan emosinya di hadapan semua makhluknya. Dalam hadis riwayat Tirmidzi ini, lalu dia dikasih pilihan untuk memilih dari bidadari mana yang dia suka. Allah kasih pilihan. Ketika dia menahan emosinya, Allah akan mengangkat derajat. Allah memberikan pilihan itu bukan tahu-tahu di surganya dia dikasih apa? Dikasih bidadari? Enggak. Di hadapan orang-orang untuk menunjukkan kedudukan orang ini yang agung. Karena biasanya di dunia ini orang yang marah itu yang dikatakan hebat. Oh masya Allah, harus seperti itu. Tapi kalau orang yang gak marah, memaafkan, aduh, gimana muslim kayak seperti ini, kata dia. Kadangkala dihinakan mereka. Padahal dengan menahan emosi itu Allah Jalla Jalla akan mengangkat derajatnya. Taib, tadi udah yang berkaitan dengan uban. Keutamaan wudu tadi yang kita bicarakan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Umatku akan dipanggil pada hari kiamat itu dalam kondisi penuh cahaya, tangan kakinya tempat wudu dia itu. Kemudian disebutkan bahwasanya tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu. Perhiasan orang beriman itu nantinya dikasih perhiasan sesuai dengan wudunya dia. Jadi tempat wudunya itu akan penuh dengan perhiasan. Maka berusaha untuk menyempurnakan wudunya. Bukan berarti wudunya kita berlebihan, jemaah. Memang ada riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Artinya kita cuci tangan ini, cuci sampai sini. Cuci kaki sampai lutut. Dan subhanallah ya. Ana masih ingat, waktu ana SD itu ana cuci kaki itu sampai lutut. Padahal syariatnya sampai mata kaki. Kenapa sampai lutut? Supaya bukan cahayanya, kemudian plus perhiasannya sampai lutut, enggak. Tetap kita sesuai dengan yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ana rasa kita cukupkan sampai di sini, kita masuk ke sesi tanya jawab berkaitan dengan yang sudah kita bahas. Tafadhol. Tafadhol, pertanyaan untuk bapak-bapak dulu, dua pertanyaan, kemudian dilanjutkan dengan ibu. Itu mic-nya diambil. Tadi dikatakan pada saat mengelompokkan itu ada orang munafik yang sama bareng-bareng sama orang muslim. Bagaimana kalau seandainya ada juga pelaku bid'ah juga nanti dikelompokkan juga atau gimana? Nah, ya berkaitan dengan pelaku bid'ah, kita bicarakan bid'ah itu ada bid'ah mukaffirah, ada bid'ah mufassiqah. Ada bid'ah yang mengeluarkan dari Islam, ada bid'ah yang tidak mengeluarkan dari Islam. Artinya, apabila dia itu bid'ahnya tidak sampai keluar dari Islam, berarti kumpulnya sama muslim. Dia tetap muslim. Cuma pengelompokannya kan tadi sudah disebutkan. Orang dikelompokkan sesuai dengan kelompoknya. Artinya ada orang Islam yang pencuri. Ada. Kelompoknya bersama pencuri-pencuri mereka. Ada yang kelompoknya umpamanya tadi pelaku bid'ah umpamanya dikelompokkan bersama mereka. Jadi sesuai dengan amalannya pengelompokan itu, tapi bergabung dengan umat Islam karena mereka muslim. Mereka bukan orang kafir. Sedangkan orang munafik ini sebenarnya ada dua aja. Ada munafik amali, ada munafik i'tiqadi. Ada munafik amalannya, amalan orang munafik, tapi keyakinannya enggak. Ada keyakinan bahwasanya memang dia itu enggak muslim sebenarnya. Adapun munafik amali berarti berkumpul dengan orang-orang Islam. Pokoknya yang muslim bergabung sama muslim. Tinggal di muslim sendiri pun ada kelompok-kelompok tersendiri sesuai dengan amalannya. Sebagaimana orang dikumpulkan dengan yang dia cintai. Seperti itu. Yang suka sama artis ya kumpulkan sama artis-artis. Yang suka sama pemain bola dikumpulkan dengan pemain bola sesuai dengan amalan mereka. Jadi seperti itu. Barakallahu fikum. Baik. Oh, sudah di belakang pegang mic, telat. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan, yang satunya lagi minta dikoreksi kalau salah. Yang pertanyaan dulu, tapi sedikit agak mundur sebelum sakatala pada saat di alam kubur. Itu ada yang sudah mendapat siksa dari dosa-dosa yang dia lakukan. Apakah itu nanti akan terakumulasi lagi setelah itu yang pertama. Yang kedua, ini konfirmasi kalau saya tadi ikut perjalanan Masya Allah dari sangkakala sampai Sirat itu sepertinya pada saat terakhir itu, pada saat kisos itu adalah kayak final, hampir final keputusan. Dan sementara ada orang-orang yang sudah dibangunkan itu ada tanda-tanda kebaikan, misalnya orang yang sedang dibangunkan dia dapat naungan atau apa, itu tidak menjamin bahwa terakhirnya dia akan. Nah, sahih. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, berkaitan dengan yang pertama tadi, apakah orang yang di alam kubur disiksa, kadar siksaan yang dia terima itu bisa meringankan azab dia nantinya? Iya, bisa.
Siksa itu bukan dimulai di alam kubur. Di dunia pun kita sudah mendapatkan siksa. Sebagaimana kisos di dunia, itu akan menghapuskan dosa dia. Sebagaimana orang yang terkena musibah, makanya seringkali kita mendengarkan hadis-hadis yang menjelaskan kafarat, penghapus dosa. Maka dosanya itu dikurangin. Pengurangannya bisa tadi dengan bala dan musibah, bisa jadi dengan azab kubur. Nanti kemudian terakhir, ya setelah dikurangi tinggal ditimbang kan. Nah, dalam penimbangan itu kan sudah ada pengurangan tadi. Dosa-dosa yang dia lakukan sudah dihapuskan dengan, sehingga tidak dalam timbangan. Artinya dosanya sudah dihapuskan, kemudian tidak ada dalam timbangan tersebut. Kemudian berkaitan dengan qisas. Bagaimana ketika orang-orang yang awalnya dapat naungan, dapat pahala macam-macam, dia husnudzon tetap. Allah berikan pahala dia. Namun ketika qisas ya sudah. Ya mau gimana? Makanya ada orang-orang yang bawa pahala sholat, bawa pahala zakat, habis pahalanya. Gara-gara dia pernah berbuat menyakitin hamba-hamba Allah SWT. Jadi kiranya seperti itu ya. Wallahu alam. Dan berkaitan dengan tertibnya ini jamaah, bagaimana peristiwa itu, para ulama berbeda pendapat sebenarnya. Ada yang mereka memiliki istilah himes. Himes. Ha itu mulai dengan haud, mim itu mizan, sot itu sirat, hims. Ada yang seperti itu. Ada yang dibalik sama mereka. Wallahu alam bagaimana? Karena Nabi SAW hanya menceritakan cuplikan-cuplikan itu, tapi beliau tidak menceritakan secara tertibnya bagaimana. Maka para ulama berusaha untuk menyimpulkan dari banyak hadis seperti itu. Kiranya seperti itu. Wallahu alam bisawab, dan minta kepada Allah agar dimudahkan hisab kita kelak jemaah. Barakallahu fiik. Taib. Silakan dari ibu-ibu. Nah. Kita sambil menunggu Pak Ahmad. Masya Allah. Anak takut kalau Pak Ahmad yang tanya ini, takut tidak bisa jawab. Ada maksudnya. Karena kalau bisa jawab kasih hadiah ya. Barakallahu fikum. Ada dua pertanyaan. Gimana? Dua? Boleh dua ini? Ya. Tunggu tanya dulu. Ya, oh, boleh nggak? Dua ini. Ya. Satu mengenai doa. Oh masya Allah. Doa yang tidak dikabulkan di dunia. Nah. Apakah akan menjadi pahala, dan apakah ada riwayat yang berkaitan dengan, anak pernah mendengar riwayatnya, tapi ingin penjelasan lebih jauh. Ada yang mengatakan apabila orang mengetahui tentang pahala doa-doa yang tidak dikabulkan, maka mereka akan ingin semua doanya itu tidak dikabulkan di dunia, karena melihat besarnya pahala dari doa yang tidak dikabulkan di dunia. Nah, itu riwayatnya apakah benar atau penjelasannya, itu satu. Kedua, mengenai maaf memaafkan. Iya. Apakah betul memang seperti judul lagu itu, tiada maaf bagimu di akhirat, Ustaz? Maksudnya begini. Kok judulnya lagu? Maksudnya begini, Ustaz. Iya. Kita memang butuh pahala ya. Kita butuh pahala kepada teman kita, bahkan lebih kepada saudara kita, kepada keluarga kita. Terjadi kisah itu, apakah semua orang betul-betul ingin mengambil pahala orang lain pada saat kita dikisos, sehingga tidak ada satu orang pun di akhirat itu yang memaafkan orang lain? Nah. Dan kalaupun terjadi, bagaimana itu hukumnya? Apakah langsung zero aja atau dia dapat pahala juga atau gimana? Masya Allah. Nah. Iya. Ini berkaitan dengan pertanyaan yang pertama tadi. Hadis Rasulullah SAW mengatakan istajabu lil abdi malam yad'u bi ismin wala qati'ati rahim. Allah akan kabulkan doa hamba itu selama dia tidak berdoa, memohon dosa, atau memohon diputuskan silaturahim. Itu Allah akan kabulkan doa dia. Cuma jawaban dari Allah itu ihda salas. Kan memang satu dari tiga. Yang pertama, yang diinginkan dikabulkan. Yang kedua, yusrafu anhu asu mislu, dipalingkan dari musibah yang akan menimpa dia yang setara dengan doanya. Doa kepingin naik pangkat umpamanya,
kepingin kerjaan yang lebih bagus, ternyata gak dikabulkan. Tapi Allah selamatkan dia dari musibah yang setara dengan itu. Seharusnya dia di PHK, ternyata dia gak di PHK. Tapi pangkatnya gak naik gitu loh. Seperti itu. Yang ketiga, yudakharlahu yaumul qiyamah. Dan ini yang paling mulia sebenarnya. Dikumpulkan pada hari kiamat. Kalau doa kita minta mobil, Allah kasih mobil, selesai. Tapi kita minta mobil sama Allah karena untuk kepentingan dakwah ini itu sampai mati dan dikabulkan. Bagaimana doa-doa dia akan jadi kebaikan buat dia? Cuma riwayat tadi yang disebutkan, wallahu alam, ana enggak tahu. Yang dikatakan orang itu kepingin doanya enggak dikabulkan semua. Wallahu alam. Tapi mungkin saja orang menginginkan pada hari itu kebaikan yang banyak karena dia melihat ternyata doa-doaku, memang dia punya doa 100 yang dikabulkan sama Allah 90. Dan antum bisa lihat jemaah, banyak doa kita yang dikabulkan sama Allah SWT. 10 yang tidak dikabulkan, ternyata itu berbuah pahala yang besar. Dan orang pada hari akhir kepingin pahala. Lupa sama mobilnya dulu yang dikasih sama Allah, dia berdoa. Adapun berkaitan dengan pertanyaan kedua tadi. Apakah orang-orang pada ketika di padang mahsyar benar-benar ingin ngambil kebaikan orang lain? Pada waktu itu na'am. Di dunia dianjurkan untuk memaafkan. Orang yang memaafkan, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Yang memaafkan dan memperbaiki, pahalanya Allah yang nanggung. Artinya lebih besar daripada dia kalau ngambil pahalanya orang. Tapi posisinya kan sudah enggak ada di pada waktu itu sudah. Kan di dunia ini darul amal, pada waktu itu hisab, yang ada sekarang hitung-hitungan. Hitung-hitungan. Artinya dia tidak memaafkan, selesai. Dia mati dalam kondisi tidak memaafkan. Artinya dia tidak mendapatkan pahala maaf, enggak dapat dia. Tapi dia dapat nanti haknya dia, mengambil hak orang itu. Bagaimana dia ngambil? Ya sudah dia ambil. Dia kepingin karena dia takut nanti enggak cukup amalannya dia. Dia pokoknya minta untuk mengangkat derajatnya. Karena nanti kita akan bicara kisos itu akan terjadi lagi setelah penyeberangan Shirath. Masih ada kisos lagi di sana. Selain kisos yang di padang mahsyar, selain kisos yang antara binatang-binatang tadi itu. Itu akan ada kisos. Cuma di mana letak kisos tadi Anda sampaikan setelah mizan. Wallahu alam, tidak disebutkan di mana letak kisos itu sebenarnya. Tapi akan ada kisos kelak pada hari kiamat itu. Jadi kalau dikatakan orang itu ya kalau dia bisa memaafkan dapat pahala lebih besar, insyaallah orang akan memilih itu. Umpamanya dikatakan pada waktu itu, mamanya, engkau dapat pahala 100, kalau maafkan dapat pahala 1000. Dia akan milih 1000. Tapi seharusnya milihnya di mana? Di dunia. Di sana sudah bukan darul amal lagi. Udah enggak ada. Orang itu akan eman-eman sama pahala dia pada waktu itu. Dan kalau ada orang mau ngasih pahala sama dia, artinya ya dia akan terima. Bukan dia, aduh, kesian bulan udah enggak punya. Bukan di sana, tempatnya di dunia itu seperti itu. Dan ingat hari itu hari yang sangat menakutkan jemaah. Jadi enggak berarti ngobrol biasa, mamanya, gimana? Engkau enggak mau maafkan dia? Ana lihatlah nanti. Bukan. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Silakan dari ibu-ibu kalau sudah ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan kutipan Ustaz, tapi related dengan tadi penjelasan Ustaz yang terakhir mengenai kisos dari kezaliman yang dimaafkan atau sudah dimaafkan. Ini tentang kalau misalnya kita melakukan kezaliman kepada orang lain, kemudian kita meminta maaf. Pada saat itu misalnya orangnya berkata memaafkan, kemudian di beberapa hari atau beberapa waktu setelah itu ternyata dia tidak memaafkan, itu dosanya dikembalikan lagi kepada kita atau tidak gitu, atau bagaimana hukumnya? Kemudian kalau misalnya dia memaafkan, dia berkata memaafkan tetapi ternyata di dalam hatinya tidak memaafkan, itu juga bagaimana hukumnya, Ustaz? Iya, barakallahu fikum. Subhanallah jamaah. Lisan ini kadangkala bisa mengatakan maaf, tapi Allah tahu dia tidak memaafkan. Artinya dia tidak akan mendapatkan pahala orang yang memaafkan.
karena dia tidak memaafkan. Kan urusannya sama Allah ini lahir batin jemaah, bukan hanya lisan. Kita berhubungan sama orang itu ikut lisan dia. Dia mengatakan sudah memaafkan, ya kita alhamdulillah, kita makasih banyak gitu kan. Ternyata dia tidak memaafkan, ya urusannya dia sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ana sudah minta maaf dan dia mengatakan maaf. Seperti itu. Terus kalau tadi umpamanya dia sudah memaafkan, memaafkan dari hatinya tidak. Kalau ternyata awal dia memaafkan dari hatinya, setelah 3 hari dia ngelihat kita sakit lagi hatinya sama kita, ya itu antara dia sama Allah. Berarti dia tidak memaafkan. Kita tetap minta maaf. Kalau tahu kita dia belum memaafkan, bukan berarti ya kemarin kan sudah maafkan Ana, gak ada urusan Ana sama dia. Tetap dia itu belum maafkan antum, karena ketahuan dia belum memaafkan. Walaupun setelah kejadiannya 3 hari setelah ucapan maaf itu, tugas kita apa? Tetap meminta maaf. Kalau ternyata dia tidak meminta maaf, memang ada sebuah riwayat, namun riwayat itu didhaifkan oleh sebagian ulama, tentang orang nanti yang pada hari kiamat tidak memaafkan. Ini satu peristiwa digambarkan di sana, tapi anda katakan tadi ini peristiwa hadisnya dhaif. Tapi disebutkan oleh sebagian ulama untuk memberikan contoh kejadian di padang mahsyar nanti. Ada orang yang tetap tidak mau memaafkan saudaranya, tidak mau. Lalu Allah tunjukkan surga buat dia, ditampakkan surga. Orang yang tidak mau maafin yang lihat surga, ya Allah, gimana cara masuk ke surga itu ya Allah? Lalu dikatakan, kau mau masuk surga? Iya ya Allah. Kau ganding saudaramu, kau masuk sama dia. Artinya digambarkan orang ini benar-benar sudah taubat. Mungkin dia pernah membunuh orang itu. Orang yang dibunuh ini pada hari kiamat kan akan nuntut, dia membunuh aku di dunia ini. Tapi yang membunuh sudah taubat, sudah kembali kepada Allah. Tuntutan tetap tuntutan itu. Allah memberikan kesempatan buat dia menuntut. Cuma dia sudah bertobat, dosanya sama Allah selesai. Tinggal dosanya sama manusianya ini. Bagaimana? Ya nanti diselesaikan oleh Allah SWT. Allah akan membuat orang ini ridho sehingga memaafkan saudaranya. Itu salah satu gambaran, tapi yang anda katakan tadi hadisnya setelah anda baca, hadisnya dhaif tentang hal itu. Jadi tetap kita meminta maaf di dunia. Kalau orangnya sudah enggak ada kita cari tahu. Kalau orangnya sudah kita enggak tahu kemana yang kita pernah menyalahin di dulu saat waktu anak SMA, dulu waktu anak kuliah, anak pernah nyuri pulpennya bulan. Hitungan itu nanti jemaah. Orang yang sebesar dzarrah aja akan kelihatan. Maka gimana? Ya antum cari dia. Cari di Facebook. Mungkin ketemu sama fulan. Betul. Dan anak pernah ceritakan di sebuah kajian, anak ketemu sama orang Bandung, masya Allah. Dia preman dulu jemaah. Dia preman. Dia cerita, Ustaz, wallahi anak itu sebenarnya, anak itu alhamdulillah Ustaz. Yang lain-lain enggak, tapi mukulin orang itu sering Ustaz. Sama teman-teman kasih duit suruh mukul fulan, mukul fulan. Akhirnya anak tulis list Ustaz, orang-orang yang pernah anak sakiti. Anak datengin ke rumah-rumah mereka. Sebagian memaafkan Ustaz, sebagian gak memaafkan Ustaz. Gimana Ustaz, kata dia. Ya itu berusaha tetap untuk minta maaf. Dan perlu dicari. Sebelum kata Nabi SAW, gak ada lagi emas dan perak, gak ada lagi ucapan maaf, yang ada pahala dan dosa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, dari ibu-ibu masih ada pertanyaan satu lagi. Ustaz, tadi Ustaz menyebutkan bahwa orang yang sabar itu dimuliakan oleh Allah atau ditinggikan derajatnya oleh Allah. Definisinya sabar di sini, apakah orang yang berdiam saja pada saat dia dizalimi itu juga termasuk bersabar? Artinya pasrah total gitu ya, dia tidak melakukan apapun, atau hanya orang-orang sabar yang tetap melakukan usaha untuk memperbaiki situasi? Nah, iya, berkaitan dengan makna sabar sebenarnya. Sabar itu artinya habsun nafas anit tasakhut, menjaga jiwa untuk tidak murka, untuk tidak marah. Menjaga diri untuk itu. Kalau mendapatkan musibah dari Allah, sabarnya ya dengan kita menjaga diri, tidak menyalah-nyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk. Kalau kita disakiti sama manusia, sabarnya apa? Ya tidak membalas mereka.
Allah mengatakan kepada nabinya, fasbir sabran jamila. Allah mengatakan, wahjurhum hajran jamila. Dikatakan sabar yang indah dan meninggalkan mereka dengan cara yang indah pula. Para ulama menjelaskan bagaimana Allah memerintahkan Nabi bersabar ketika disakitin oleh orang. Nabi sih bisa balas? Bisa balas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Kau sabar atas ucapan-ucapan mereka dan tinggalkan mereka dengan cara yang baik, artinya besok kau balik lagi jumpain mereka seakan-akan kemarin tidak terjadi apa-apa. Itu hajran jamila. Kita kan enggak jemaah. Kita sabar, kita tinggalkan fulan nih. Besok ketemu fulan enggak enak udah. Ini hajran jamila itu seakan-akan tidak terjadi apa-apa, enggak. Kayaknya kemarin ucapan-ucapan kotor dia itu kita kayaknya enggak dengar gitu. Kita tetap berusaha untuk baik sama dia, mengambil dia. Kemudian berkaitan dengan sabar tidak merubah, diem saja. Jadi sabar yang mulia itu ketika orang itu bisa balas tapi dia gak balas. Ada orang yang sabar terpaksa. Kenapa kau tidak melawan? Ya dia lebih besar dari yang gimana mau melawan gitu. Jadi sabarnya itu karena terpaksa, karena ketidakberdayaan dia. Tapi sabar yang mulia, dia itu mampu untuk melawan, untuk memberikan pelajaran, dia mampu. Tapi enggak lah, ngalah dia itu seperti itu. Dan dalam menghadapi orang-orang yang menyakitin kita, Rasulullah SAW itu diperintahkan dalam Al-Quran 20 kali untuk bersabar. Untuk Nabi saja ya. Kalau sabar yang umum itu, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wasta'inu bisabri wassalah, itu banyak kali itu. Tapi yang khusus buat Nabi, artinya Nabi wasbir, perintah untuk satu orang untuk Nabi itu lebih 20 kali. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Itu berulang kali Allah perintahkan. Kenapa? Karena berat sabar itu jemaah. Makanya kalau lagi marah, Allah perintahkan kepada nabinya, fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil haud. Sabarlah atas keputusan Rabbmu. Jangan seperti Nabi Yunus alaihissalam. Diingatkan. Karena ketika itu Nabi Yunus kan meninggalkan kaumnya. Jangan. Artinya tetap harus sabar. Disuruh sholat oleh Allah. Suruh bertasbih Nabi kita 20 kali. Maka kita kalau lagi gak kuat sabar, sholat. Minta tolong sama Allah. Supaya diperbaikin hati kita. Dan dengan cara seperti itu, akhirnya Nabi mencapai puncaknya ulul azmi minar rusul. Sampai puncaknya Nabi kita alaihissalatu wassalam. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau seperti sabarnya ulul azmi minar rusul. Makanya Nabi alaihissalatu wassalam kalau menghadapi kondisi yang sangat berat, beliau itu mengingat Nabi yang lain. Ingat ketika Dzulkhuwaisrah mengatakan, i'dil ya Muhammad, fa'innaka lam ta'dil. Berlakulah adil engkau. Engkau tidak berlaku adil. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laqad udhiya Musa bi akthar min hadza fa sabara. Nabi Musa sudah disakiti lebih parah dari ini dan dia sabar. Makanya Nabi berusaha untuk menghibur dirinya gitu. Oh, ini enggak seberapa ini. Kita kan kadang kala seakan-akan sudah kiamat gitu, jemaah. Aduh, anak enggak mungkin sabar. Ya Allah, apa sih yang menimpamu ini? Udah terlalu dibesar-besarin kayak gitu jemaah. Maka kiranya seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Selagi kan pertanyaan terakhir dari Abu Dhabi. Masya Allah. Langsung mohon ditutup setelah ini. Sir. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang ingin saya tanyakan yang pertama itu kita diperintahkan jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di saat kita berada di mizan, apakah ada dosa-dosa yang dilakukan oleh anak dan istri kita yang masuk ke dalam timbangan kita? Subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua, di manakah posisi anak-anak yang belum sempat lahir ke dunia tapi telah meninggal, Ustaz? Apakah benar mereka akan turun kalau kita masuk ke dalam neraka
yang menjadi pelindung kita. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Nah, iya, berkaitan dengan pertanyaan pertama, Allah memerintahkan kepada orang tua, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana dengan orang tua nanti? Ya, orang tua akan ditanyain pertanggungjawaban dia. Artinya anak dan istri itu akan ditanya orang tuanya. Suaminya akan ditanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Mas'ul itu artinya ditanya nanti, bertanggung jawab atas yang dia pimpin tadi. Makanya orang tua akan ditanya. Kalau dikatakan apakah dosa anaknya akan masuk ke bapaknya, dosa istrinya, tergantung kondisinya. Kalau orang tua mengajarkan keburukan kepada anaknya, akan masuk kepada timbangan bapaknya. Jangan orang tua sama anak, kita sama sohib. Kalau kita ngajarkan keburukan lalu diamalkan keburukan itu akan masuk ke timbangan kita. Orang itu dapat dan kita dapat juga. Sebaliknya, kalau kita mengajarkan kebaikan, kita mengajarkan sholat kepada anak kita, lalu anak kita mendirikan sholat, anak kita mengajarkan kepada anaknya, itu kebaikan itu akan ada di timbangan kita. Sesuai. Allah la yadlimu rabbuka ahada. Allah tidak mendolimi satupun. Jadi berkaitan dengan pertanyaan, akan ada pertanyaan tersebut. Sehingga gak bisa lelaki itu, seorang bapak, tahu-tahu selesai hisabnya sebelum mempertanggungjawabkan anaknya. Enggak, di catatan dia itu ada anak di situ. Apa yang diajarkan kepada anaknya? Sebagaimana istri akan masuk catatan itu yang akan dihisab dia pada hari kiamat. Itu berkaitan dengan pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua. Apa yang kedua, jemaah? Bayi. Nah, kita tahu bayi-bayi itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dikumpulkan, bayi-bayi yang mati dalam kondisi belum baligh akan dikumpulkan, akan ditanya ketika mereka bersaksi bahwasanya Allah adalah Rabb mereka, selesai sudah. Mereka akan menanti kelak di pintu surga. Mereka tidak dihisab, mau dihisab gimana, mau ditimbang gimana? Orang memang mereka tidak punya amalan sebenarnya. Tapi Allah tahu mereka akan seperti apa, itu Allah tahu nantinya. Makanya kelak pada hari kiamat itu Allah akan tanya kepada mereka. Begitu pula orang-orang yang mati ahli fatrah, yang tidak datang kepada mereka utusan Allah, mereka juga tetap akan ditanya apakah mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb mereka. Kalau mereka mengatakan iya, selesai. Karena memang belum sampai utusan Allah kepada mereka. Sedangkan anak-anak kecil akan menanti di pintu surga, bukan datang ke neraka, enggak. Ada riwayat yang mengatakan bahwasanya mereka nunggu di pintu surga. Yuqalahum udkhulul jannah, dikatakan kepada mereka masuklah ke surga. Mereka mengatakan enggak. Lalu Allah menanyakan, kenapa mereka enggak mau masuk surga? Mereka mengatakan hatta ya'tiya abauna, sampai orang tua kami datang, kami nungguin di sini. Itulah syafaat yang diberikan oleh anak yang mati belum baligh kepada orang tuanya. Karena dia memang belum sempat bersenang-senang sama orang tuanya. Maka dia minta sama Allah supaya bapak ibunya datang. Kalau orang tuanya sabar ditinggal mati anaknya, anak itu jadi pahala buat orang tuanya. Makanya di antara doa yang dibaca orang yang sholat jenazah, kalau yang meninggal itu anak kecil, Allahumma ij'alhu lahu dhukhran dhukhran liwalidayhi, jadikan dia adalah tabungan buat orang tuanya, faraton yang mendahului orang tuanya, menunggu orang tuanya nanti di surga. Kita minta seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah jalla jalaluh memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah jalla jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri ana pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.